Jika kita melihat peta Afrika Selatan, Cape Point seperti terletak di ujung paling selatan benua Afrika. Dahulu sewaktu kapal-kapal VOC singgah di Cape the Good Hope atau Tanjung Harapan, mereka mengira Cape Point merupakan titik paling selatan dari benua Afrika. Namun ternyata tempat tersebut ada di Cape Agulhas. Saya akan menceritakan Cape Agulhas pada kesempatan lain. Cape Point sendiri terletak di ujung paling selatan Provinsi Western Cape. Perjalanan dari Cape Town ditempuh sekitar 1 jam. Dari pintu masuk, setelah membayar tiket, masih sekitar 1 km lagi ke lokasi Cape Town. Di setiap objek wisata di Upsell, tiket masuk selalu dibedakan antara pengunjung asing dan warga Upsell. Sebagai contoh, untuk masuk ke Cape Point yang menjadi bagian dari Table Mountain National Park, kami sebagai warga asing harus membayar 340 rand atau 340.000. 1 ren dikali 1.000 rupiah. Warga Upsell sendiri hanya perlu membayar 85 ren. Seharusnya di Indonesia juga sudah harus diberlakukan ketentuan seperti ini. Sama halnya dengan di India. Di perjalanan menuju Cape Point, ada daerah Muizenberg. Di Muizenberg ini ada makam Aulia Sheikh Abdul Aziz. Konon dia ditemukan oleh seorang wanita yang bermimpi didatangi oleh Aulia tersebut, dan pada saat dia mencari di lokasi, ternyata kondisi makam sering dilanda air pasang. Oleh karena itu dia berinisiatif untuk memindahkan makam tersebut ke tempat yang lebih tinggi, dan sekarang letaknya di atas bukit. Dari pintu masuk Cape Point, setelah membayar tiket, kita masih harus menempuh 1 km lagi ke lokasi Cape Point. Di kaki bukit Cape Point, tersedia 2 cara untuk mencapai puncak bukit, yakni dengan menggunakan funikular atau bisa ditempuh jalan kaki sekitar 15 menit. Kami memilih naik funikular dengan membayar tiket 70 rand per orang. Turun dari funikular masih harus naik tangga ke arah mercusuar. Pemandangan dari atas observation deck dapat melihat Laut Atlantik dan Samudra Hindia, yang pernah juga disebut sebagai Samudra Indonesia oleh Soekarno. Masih di lokasi Cape Point, kita dapat mengunjungi papan nama Cape of Good Hope, yang konon dahulunya merupakan tempat belayarnya The Flying Dutchman. The Flying Dutchman adalah legenda maritim yang bermula ketika sebuah kapal VOC berlayar dari Indonesia menuju Eropa. Di sekitar Cape Point, mereka mengalami badai. Meskipun diingatkan oleh anak buahnya, namun si kapten kapal memaksa menerjang badai. Sang kapten berkata, "Saya akan melawan badai kalau perlu sampai kiamat." Sejak itu kapal tersebut menghilang, dan konon jika pelaut melihat kapal ini akan mengalami nasib buruk. Kapal hantu yang tiba-tiba muncul dan menghilang. Di sini juga ada area piknik yang pada zaman apartheid khusus diperuntukkan bagi kaum kulit putih saja.